Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my back channel. Di video kali ini, aku mau share ke kalian bagaimana cara hemat menggunakan voucher gratis ongkir di Shopee. Nah, bagi yang sudah member platinum, aku bakalan kasih triknya untuk hemat menggunakan voucher gratis ongkir belanja sepuasnya di Shopee, guys. Nah, bagi kalian yang sudah member platinum adalah mereka yang suka sekali belanja, dan dari pihak Shopee akan memberikan apresiasinya kepada kita karena kita sering belanja di Shopee itu, guys. Apresiasinya itu berupa Shopee memberikan pinjaman kepada kita, memberikan modal kepada kita supaya kita bisa berbelanja tanpa mengisi saldo di Indomaret, Alfamart, dan seperti itu, guys. Jadi buat kalian yang suka sekali belanja di Shopee, aku mau kasih tips ke kalian cara hemat menggunakan voucher gratis ongkir dengan sepuasnya belanja di Shopee. Sebelum lanjut ke video ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video aku, guys. Kalau kalian butuh pertanyaan, kalian tinggalkan scroll di kolom komentar saja ya, guys. Oke, guys, jadi buat kalian yang sudah member platinum, aku bakalan kasih triknya gimana cara hemat menggunakan voucher gratis ongkir dan belanja sepuasnya di Shopee. Untuk pertama-tama, kalian masuk aja ke aplikasi Shopee-nya. Setelah masuk di halaman pertama, sebelum kalian mau pesan barang, kalian jangan lupa untuk tekan cashback dan voucher. Nah, di halaman ini kalian akan diarahkan agar kalian ngeklaim voucher yang sudah disediakan Shopee untuk kita. Nah, setelah itu kalian bisa meninggalkan halaman ini. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih barang yang mau kalian pesan. Di sini aku mau cari gamis terbaru atau keluaran terbaru. Kalau kalian mau pesan barang, pastikan di dalam gambar itu ada tulisan gratis ongkir. Aku mau lihat gamis Amanda. Nah, di sini gamis Amanda minimal belanjanya adalah 50.000, sedangkan harganya 63.000. Oke, aku mau pilih warna. Langsung aku masukkan ke troli. Aku mau pesan gamis lagi, tapi di toko yang berbeda ya, guys. Di sini ada dress plumet, ada tulisan gratis ongkirnya, tapi harganya 46.900, sedangkan minimal belanjanya adalah 50.000. Aku coba aja ya, guys. Aku masukkan ke keranjang dan aku coba lagi gamis pesta, harganya 95.000. Nah, di sini lebih dari minimal belanjanya ya, guys. Langsung aku masukkan ke troli. Aku coba lagi gamis di toko yang berbeda juga, gamis Alisa, harganya 65.000. langsung aku pilih warna dan masukkan ke troli. Kalau semua sudah selesai, kalian tinggal kembali ke halaman pertama dan lihat di troli. Nah, di sini sudah terlihat semua pesanan yang sudah kalian masukkan ke keranjang. Kalian tinggal checklist aja. Nah, aku mau nambah Ramis Maxilinawa. Langsung kalian tekan voucher Shopee ini. Di sini bakalan terlihat voucher gratis ongkir yang aku dapat. Ternyata voucher gratis ongkir yang aku dapat adalah minimal belanja 30.000. Aku langsung tekan dan cashback juga. Langsung oke. Di sini aku mau langsung check out apakah gratis ongkirnya berlaku. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh.